Jadi ini yang pertama perlu saya sampaikan, Bapak Bupati Bandung, Bapak Kementerian Klasa tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada acara PNRI ulang tahun yang ke-51 Seketruno Aptia Eka Bumi Banjar Pantai Sari Desa Terjimbaran, yang malam hari ini mereka ulang tahunnya yang ke-51 dan yang selaku sekretaris daerah ditugaskan untuk hadir sekaligus memberikan sambutan pada acara ulang tahun pada malam hari ini. Bapak Ibu, utamanya para Seketruno Aptia Eka Budi Banjar Pantai Sari Budi, tentu yang pertama di tiap bersama pemerintah menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-51 dan sekaligus juga selamat buat pengurus yang baru, yang barusan dilantik, yang barusan sudah ada pergantian pengurus. Dan tentu demikian selaku pemerintah berharap momentum daripada perayaan hari ulang tahun malam hari ini benar-benar momentum yang dijadikan untuk sekaligus terutama khusus kepada adik-adik Seketruno untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan periode sebelumnya. Dan selanjutnya tentu sebetulnya yang baru ini mulai harus berpikir ke depan, karena bagaimanapun juga terus terang di Jimbaran ini kan sebagai salah satu daerah pariwisata yang saya melihat belum banyak terbangun, oleh sekarang kita mulai sedang dorong tata, jadi ini kita awali dengan kita mencoba seperti apa yang disampaikan Pak Krian tadi, bahwa kita akan mulai membangun melalui jalan pinggir pantai ini. Mudah-mudahan dengan pembangun ini akan mencoba menumbuhkan selama perekonomian masyarakat yang ada di Kelurahan Jimbaran ini.